teman-teman yang terkasih dan tersayang. Di sini Mbak Se Vlog hadir kembali menyapa teman-teman dan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ya. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya berada di Pantai Golden Dunmun Hong Kong. Bagaimanakah keseruannya untuk pantai ini? Bagaimanakah keseruannya untuk perjalanan saya kali ini? Ayo ikuti saya terus teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman. Selamat menonton. Dan ternyata situasi suasana di Pantai Golden Dunmun Hong Kong, nah kali ini sangat ramai pengunjung. Dan di sini ya kita melihat tenda-tenda ya, ini digunakan camping atau untuk berteduh. Nah seperti inilah suasana di Pantai Golden Dunmun Hong Kong yang ramai dengan pengunjung. Dan tentunya saya juga tidak lupa ya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia, yang selalu mensupport channel YouTube saya tentunya, yang sudah subscribe ya. Saya doakan selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, bahagia damai hatinya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang yang disayang. Amin. Inilah Pantai Golden yang ada di Dunmun, Hong Kong. Semoga teman-teman dimanapun berada ya, yang menonton video saya selalu bahagia, selalu happy, selalu terhibur dari video yang saya sajikan, video yang sangat sederhana ini. Karena selain saya mendokumentasikan saat saya menikmati liburan di hari Minggu, saya juga ingin mempersembahkan buat teman-teman ya sebagai hiburan. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya. Semoga teman-teman suka dan terhibur ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel YouTube saya agar dapat berkembang. Dan tentunya saya akan lebih semangat lagi untuk bikin video-video berikutnya. Silahkan teman-teman untuk di like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih ya teman-teman. Dan setelah saya jalan-jalan di area Pantai Golden yang ada di Dunmun, Hong Kong, ini saya akan mengarah pulang ya teman-teman. Untuk jalur yang saya lalui masih sama ya. Sekali lagi, jalur hanya satu, maka dari itu saya akan kembali ya ke area Hotel Gold Coast Dunmun Hong Kong. Nah, seperti ini. Dan di samping kiri saya ini ya terdapat banyak parkiran mobil pribadi. Ini adalah kendaraan dari para pengunjung-pengunjung yang ada di area tempat wisata ini. Dan sekali lagi ya teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia, yang selalu menonton video saya, yang selalu mensupport dengan subscribe ya. Saya tidak bisa membalas apa-apa,
Saya hanya bisa mendoakan supaya teman-teman selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, bahagia bersama orang-orang tercinta, damai hatinya bersama keluarga tersayang. Amin. Dan juga jangan lupa untuk meninggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah sini ya teman-teman. Cepat atau lambat, saya pastinya juga berkunjung ke tempat teman-teman. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, selamat datang. Semoga kalian juga suka dan terhibur ya tentunya. Karena tujuan saya, selain mendokumentasikan kegiatan-kegiatan saya saat menikmati liburan di hari Minggu, saya juga ingin ya video saya ini sebagai hiburan buat teman-teman. Ya, jangan lupa dukungannya untuk channel YouTube saya dengan like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Ya, kebaikan tumbuh kebaikan. Terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman yang terkasih dan tersayang. Semoga saja ya teman-teman kita diberi umur panjang, sehat selalu, agar kita bisa bertemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya, karena teman-teman telah setia menonton video saya, menemani saya jalan-jalan sewaktu liburan saya di hari Minggu. Dan untuk video saya kali ini, saya akhiri di sini dulu ya teman-teman. Tunggu video saya berikutnya. Bye-bye. Thank you.